sekaligus goblok mendapatkan uang dengan senang karena menang besar atas perkara jorok. Demikian kisah orang-orang jorok di Glodok setahun sebelum Sumpah Pemuda tentang si Acai, si Aco, dan si Acu. Yang senang bermain-main muda dahak mengulung-ulung lendir ingus di dalam mulut, lantas memuntahkannya di dinding tembok. Konon mereka bertanding siapa yang bisa memuntahkan gumpalan ludah lendir ingus paling besar ke atas dinding tembok dari jarak 3 meter bakal menang dapat waktu naik $3,000. Mula-mula Hompimpa, Acai pertama, Acung kedua, Acun ketiga. Acai pun berkonsentrasi, memompa dan menghirup lantas mengulung seluruh dahak lendir ingus di hidung dan tenggorok dan memuntahkan semua sehabisnya. Dan kumpalan udah pada lendir ingus besar bergaris 20 cm menempel di dinding. Itu belum seberapa, kata Acung. Aku bisa membuat yang lebih besar dari itu. Acung pun berkonsentrasi memompa dan menghirup lantas mengulung seluruh dahak lendir ingus di hidung dan tenggorok. Sorry, apa saya agak? Dan memuntahkan semuanya sehabisnya.